Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada khalayak ramai. Sangat-sangat berbeza kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni. Diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang yang aku pandang sebagai sesuatu yang sangat menarik tentang Indonesia adalah political literacy. Hai guys, jumpa lagi di Balika Channel. Kali ini serubungan guys, karena kita bakal ngelihat ya gimana tanggapan orang Malaysia dengan situasi pemilu dan politik di Indonesia guys. Ternyata guys, di Malaysia ketika pemilu nggak ada debat capresnya guys. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Ganjar ini dia datang daripada parti yang sama dengan Jokowi. Dengan Jokowi. Parti PDIP. Partai, guys. Yes. Parti yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Parti itu partai guys. Kalau PDIP itu PDIP guys. Soekarno Putri. Betul. Bekas presiden dan juga anak kepada pengasas negara Indonesia, Soekarno. Benar. Ya. Dan itu adalah antara pengisian kontroversi yang kita nak sebut sekejap Indonesia lagi. Indonesia dia dinamik. Sangat-sangat dinamik. Dia boleh apa, pada satu sudut dia boleh kawan dan satu sudut lagi dia boleh lawan. Betul. Ya. Malaysia cuba berlaku kejap dalam 2020, 2021, 2022 tapi tak terlepas. Dia kalau apa ni ada benda yang confuse sikit terus bergaduh. Pecah. Okey. Kat sini dia relax lagi. Orang kata Syaril, siapa yang carry Jawa ni? Yang carry kawasan Jawa lah, bukan Jawa. Carry Jawa ni, Java will win the presidency lah. Disebabkan ramai yang duduk di Java. Sebab dia adalah popular vote. Betul. Nah, begitulah guys, sedikit info politik Indonesia, terutama Ganjar dari PDIP guys ya. Menurut ahli politik Malaysia guys. Mantap. Semalam saya tengah menonton YouTube, tiba-tiba terkeluar live debat presiden Indonesia. Saya pun buka debat presiden Indonesia pusing yang ketiga. Saya tak pernah menonton pusing yang pertama dan pusing yang kedua sebelum ni. Jadi saya menontonnya sehingga habis kerana menarik, tuan-tuan. Ada tiga calon ya, iaitu Bapak Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan. Jadi kedua-dua calon ini, iaitu Bapak Prabowo dengan Anies Baswedan ini, saya familiar. Tapi saya tak familiar dengan Ganjar Pranowo dan tak pernah mendengar ucapan-ucapan beliau. Semalam kali pertama saya mendengar hujah beliau, Ganjar Pranowo. Penilaian saya, dalam ketiga-ketiga orang ni, saya rasa hanya dua orang saja yang menonjol dalam debat semalam, iaitu Bapak Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Kerana dari segi hujahan mereka itu nampak lebih mantap. Dan Prabowo nampaknya dia begitu nampak apa nama ni, emosi dia agak macam terganggu. Dan kerana dia dikritik, kerana dia adalah sekarang ni Menteri Pertahanan. Ternyata guys ya, orang Malaysia juga menonton ya debat di Indonesia guys. Dia ini ngakuin bahwasanya dia nggak familiar guys dengan Ganjar. Dia cuma familiar sama Anies dan Prabowo doang guys. Dan dia juga mengakuin bahwasanya merasakan ya ketika nonton bahwasanya Pak Prabowo itu emosi guys saat itu. Karena emosinya terganggu guys ya gara-gara hujah-hujah yang mantap itu guys. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang terbesar. Besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Selepas India, ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi kepada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang digunakan guna pakai sekarang, Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul, betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Ya. So, atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya, pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pemilihan presiden, pilihan raya presiden bukan
satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia. Tapi the set of election, dia akan which ada. Which is the first time, right? Mungkin kita silap, mungkin ini, tapi tak silap saya, ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, betul, Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung pada masa yang sama. Berarti kalau kita simak guys ya, pembicaraan mereka ini, kita termasuk bangga sama Indonesia guys ya. Ternyata Indonesia itu negara terbesar guys ya, terbesar muslim, terbanyak demokrasi, terbesar juga ya. Ya benar guys ya. Kita harus bangga guys tinggal di Indonesia guys ya. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada khalayak ramai. Contohlah kalau PRU pada tahun 2022, PRU15, kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara live. Diorang ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Oh, gitu, lepas tu aku nak tanya korang, kalau lah debat tu bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedaerahan ni untuk meraih undi? Mana Perdana Menteri adalah seorang apa, ialah, apa seorang apa guys, mungkin kerana dia berasal daripada banyak kata-kata sensor guys. Korang tengok Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang, diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanamkan kebencian bangsa ke, ke tuduh orang rasuah sini sana ke, tak. Pemilu pilihan raya umum 2024 Indonesia ataupun Pilpres pilihan raya presiden Indonesia 2024, aku tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi presiden ataupun naik presiden, kerana perkara itu rakyat Indonesia yang akan tentukan. Aku nak cakap mengenai pesta demokrasi di Indonesia, yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia, yang mana Indonesia sekarang ni dia punya pesta demokrasi ni sangat luar biasa, berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni, diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang tengok sepanjang kempen Pilpres 2024 ni, presiden, naik presiden, calon-calon yang bertanding ni, diorang sekarang lebih terbuka menerima untuk berdebat. Tiga pusingan debat dianjurkan, dan ketiga-tiga calon presiden dan naik presiden daripada setiap parti ni, diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan apakah tawaran diorang. Sangat menarik ah, yang aku pandang sebagai sesuatu yang sangat menarik tentang Indonesia adalah political literacy. Kefahaman politik, literasi politik. Literasi politik. Sejujurnya budaya debat tu aku harap ada kat Malaysia lah. Tapi itulah orang kat Malaysia pula kata debat bukan budaya kita. Debat bukan budaya kita. So, budaya kita adalah itu saya tak nak jawab. If I speak I'm in trouble. Kalau kau tengok political discourse di Malaysia, diskusi politik, perbincangan politik di Malaysia, kadang-kadang diskusi tu terlalu surface level, terlalu murah-murahan. Ada pergaduhan yang murah-murahan, perbalingan cacian dan makian yang murah-murahan. Oi Najib, apalah hang ni buat? Artileri politik dia pun murahan. Artileri taktik politik pun terlalu murahan. Dia akan mainkan sentimen-sentimen yang murahan. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada khalayak. Oh gitu guys. Ternyata di Malaysia selama ini guys, ketika pemilu kan, ketika pesta rakyat ya kan, gak ada debatnya guys ya. Mereka tuh cuman orasi doang guys ya, di depan-depan publik gitu. Dan ketika orasi mereka itu mengatakan ujaran-ujaran kebencian kepada lawan politik guys. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya pemilu di Indonesia tuh lebih maju guys ya, karena di situ ada debatnya. Saya baru tahu guys ya, ternyata di Malaysia itu gak ada debatnya guys. Dan mereka juga mengaku bahwasanya debat itu bukan budaya Malaysia guys. Tapi kalau menurut saya, kalau dibilang bahwasanya debat itu bukan budaya Melayu, saya lihat itu salah guys. Karena Melayu itu guys di Indonesia pas nikah aja mereka tuh guys debat. Sampai-sampai debat orang Melayu itu berteknologi pantun guys. Jadi mereka berdebat tapi menggunakan kata-kata pantun guys. Itu lebih maju lagi. Jadi kalau menurut saya guys, alasan orang Malaysia menyebut bahasanya debat bukan budaya Melayu itu alasan doang guys. Padahal mereka tuh takut berdebat guys. Itu menurut saya guys ya. Karena orang Melayu itu memang jago di bidang kata-kata guys. Rata-rata begitu guys ya. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo dua kali lawan Jokowi. Dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan.
pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu. Saya yakin rakyat Indonesia paham selo-belo demokrasi dan ini adalah satu faktor yang amat penting kerana demokrasi satu sistem yang sukar diamal kerana dianya agak kompleks. Tetapi walaupun kompleks, kita kena terima dalam demokrasi kemungkinan kalah. Ada setengah negara apabila menerima demokrasi tak nak kalah. Kalau kalah mereka memberontak. Jadi itu tidak boleh jadi demokrasi. Kita kena terima kekalahan dan tunggu 5 tahun lagi bila ada pilihan raya kita sekali lagi mencuba. Tapi saya dapati bahawa Indonesia sekarang dapat menjalankan proses pemilu dengan cukup baik walaupun terdapat 17,000 pulau dan rakyatnya sudah 240 juta. Jadi ini bukanlah satu negara yang mudah ditadbir. Tapi di kita di Malaysia sebuah semenanjung dan pulau Borneo saja. Dan kita mempunyai penduduk seramai 30 juta dan agak mudah bagi kita menghubungi antara rakyat dengan kerajaan. Sebab itu kalau ada masalah kita boleh bertindak dengan lebih. Wah, ternyata Malaysia guys mengagumi Indonesia guys ya. Menurut dia politik di Malaysia dengan di Indonesia itu beda banget guys. Kalau politik di Indonesia menurut mereka udah maju banget guys ya. Karena di Malaysia sendiri ketika pemilu mereka itu saling bermusuhan guys ya. Kalau menurut saya guys, ini sama aja guys ya, di Indonesia juga gitu ya, saling bermusuhan juga, cuman cara mengantisipasinya gitu guys ya. Kalau pemusuhan antar simpatisan, antar pendukung itu pasti ada guys ya, tapi kan dia cara mengatasinya gimana itu harus ada juga, harus cepat diatasin. Tapi intinya mereka itu kagum dengan politik di Indonesia, bahkan mereka juga kagum banget dengan Indonesia yang melakukan debat ya ketika pemilu guys. Karena di sana tuh nggak pernah ada debat karena dianggap nggak sesuai dengan budaya Melayu guys. Nah, gimana menurut pendapat kamu? Silakan berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.